semuanya sehat selalu ya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Apa adik-adik semua di rumah sudah siap? Pasti sudah dong, udah rapi, wangi, cantik, dan ganteng pastinya. Oke, hari ini saya, Losa April, akan ditemani oleh Los India. Ya, halo adik-adik, apa kabar? Dan kita akan ditemani Los Ferdi yang akan mengiringi musik hari ini. Oke adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Iya adik-adik, yuk bersama-sama. Thank you.
Untuk itu, kita persiapkan diri kita dan kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Ayo berdiri semuanya. Disampaikan oleh Lose, kiranya Tuhan yang boleh memimpin kami untuk bisa memahami akan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal 22 ayat 39 sampai ke 53. Nah, adik-adik, masih ingat kan cerita minggu lalu tentang di mana Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya mengadakan perjamuan makan ya? Nah, setelah peristiwa itu adik-adik, Tuhan Yesus dan murid-muridnya menuju ke suatu tempat yang biasanya Yesus dan murid-muridnya mengadakan atau berdoa bersama, yaitu disebut dengan Taman Getsemani. Nah, di Taman Getsemani ketika mereka menuju ke Taman Getsemani ini, pasti keadaannya pada saat itu sudah malam ya adik-adik ya, sunyi. Pasti ada yang takut dong yang kalau misalkan keluar malam-malam, apalagi tengah malam, pasti pada takut ya adik-adik ya. Nah, ketika Yesus ke Taman Getsemani dan murid-muridnya, dan saat itu pasti hanya suara-suara binatang-binatang kecil seperti jangkrik, suara kodok ya. Nah, itu suasana yang sangat sunyi dan Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Tuhan Yesus berdoa berjauhan dari murid-muridnya, dia berdoa dan sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan. Karena dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan merasakan atau mengalami suatu penderitaan yang sangat hebat adik-adik. Namun adik-adik, ketika Tuhan Yesus melihat murid-muridnya, ternyata ada yang tahu, ternyata adik-adik murid-muridnya sudah pada tidur. Tuhan Yesus membangunkan mereka, bangun, bangun, bangun. Terus Tuhan Yesus berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu tidak jatuh di dalam pencobaan. Nah adik-adik, setelah Yesus menyampaikan itu kepada murid-muridnya, tiba-tiba ada suara bum, 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 bum. Nah, ternyata suara bum-bum itu adalah pasukan tentara yang membawakan pedang dan pentung untuk menangkap Yesus. Nah, adik-adik, salah satu dari murid-muridnya ini yang bernama Yudas Iskariot datang menghampiri Yesus dan mencium Yesus. Kelihatan bahwa sikap dari Yudas ini sangat baik ya, dia mencium Tuhan Yesus. Tetapi ternyata tidak adik-adik. Sikap dari Yudas Iskariot ini sangat jahat. Ternyata adik-adik, dengan dia mencium Yesus sebagai tanda bahwa inilah orang yang akan ditangkap, bahwa ini adalah orang yang akan ditangkap oleh para tentara. Nah, ketika Yudas mencium Yesus dan orang banyak atau tentara itu seketika menangkap Tuhan Yesus ya. Nah adik-adik, ketika murid-murid yang lain melihat peristiwa itu, mereka sangat marah karena Tuhan Yesus mau ditangkap oleh mereka. Nah, adik-adik, dari peristiwa itu kita melihat juga ada sebagian dari murid-murid Yesus ini
tidak berterima. Akhirnya salah seorang yang bernama Simon, dia mengambil pisau atau pentung menyerang salah seorang imam dari orang-orang yang datang menangkap Yesus. Akhirnya dia menyerang dan akhirnya telinga imam itu putus. Tetapi Tuhan Yesus berkata, dia berkata kepada Simon, "Sudah Simon, jangan melawan lagi." Artinya bahwa Tuhan Yesus tidak mau melakukan satu keributan. Tuhan Yesus mengambil telinga yang putus itu, kemudian menyambungkannya. Nah, adik-adik, dari peristiwa itu kelihatan bahwa Tuhan Yesus dalam peristiwa ini tidak bersalah, tidak melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan apa yang sewajarnya atau melakukan satu perbuatan yang salah. Tetapi di sini Yesus menyerahkan dirinya ditangkap oleh para tentara pada saat itu, orang-orang yang berkeinginan agar Tuhan Yesus disalibkan ataupun ditangkap pada saat itu. Mereka berkeinginan menjatuhkan Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan Yesus kita tahu bahwa dia adalah Tuhan yang hebat, yang sangat luar biasa, dan bisa saja adik-adik dia bisa menyerang orang-orang yang menangkapnya, tetapi Tuhan Yesus di sini mau taat kepada Bapa di surga. Ia taat sehingga ia menyerahkan dirinya kepada tentara yang menangkapnya pada malam itu. Ketaatannya ini menjadi satu wujud bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita juga taat kepada orang tua, ketika orang tua kita mengatakan mandi, berdoa sebelum tidur, harus membersihkan rumah. Taat kepada orang tua berarti kita juga taat kepada Tuhan. Seperti Tuhan Yesus taat kepada Bapa, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus taat kepada orang tua kita, kepada kakak, kepada koko. Kiranya kita juga menjadi anak-anak yang semakin takut akan Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu telah menyatakan kebaikan, satu contoh teladan bagi kita untuk taat kepada Tuhan. Baik adik-adik, kita akan melihat ayat hafalan kita di dalam Efesus 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 1, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Sekali lagi ya, bersama-sama dengan Lose. Efesus pasal 6 ayat 1, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, yang boleh kami renungkan. Sebagaimana Tuhan Yesus menyerahkan dirinya sebagai wujud ketaatannya kepada Bapa di surga, kiranya juga menjadi teladan bagi kami sebagai anak-anak Tuhan, agar kami semakin takut akan Tuhan, taat perintah Tuhan, taat mengikuti perintah orang tua, orang-orang yang di sekitar kami, sebagai wujud dari kebersyukuran kami atas penyertaan dan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Meskipun kami masih kecil Tuhan, kami mohon dengan anugerah daripada Tuhan yang boleh memberikan hikmah bagi kami untuk bisa mengerti dan memahami akan kebenaran-Mu. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tiba saatnya memberikan persembahan ya, melalui kotak persembahan ini. Dan adik-adik bisa minta tolong Papa Mama untuk mengambil di tata usaha gereja ya. Nah, adik-adik kalau belum bisa mempunyai kotak ini, bisa dimasukin ke amplop persembahan, nanti baru bisa dikumpulkan. Yuk adik-adik, untuk mengiringi persembahan kita hari ini, kita akan nyanyikan lagu Syukur. Untuk kemuliaan nama-Mu dan boleh menjadi untuk
hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Aktivitas kita hari ini adalah membuat marble maze. Untuk membuat aktivitas ini, adik-adik membutuhkan bahan-bahan sebagai berikut. Buat adik-adik yang masih kecil, bisa minta bantuan papa mama untuk membuat polanya. Berikut ini cara membuat pola dalam dus bekas. Adik-adik bisa menggunakan pensil atau spidol dan dengan bantuan penggaris untuk membuatnya. Berikut ini cara menempelkan sedotan pada pola yang sudah kita buat.
Hasilnya seperti ini adik-adik. Selamat mencoba adik-adik. Ya adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sudah beraktivitas kita selesai. Nah adik-adik, kita mengakhiri ibadah sekolah minggu ini dan akan kita naikkan pujian yaitu TAA, T-Taat. Oke, mari kita bagi diri adik-adik semuanya ya. Thank you.
22 ayat 15a. Aku sangat merindukan makan paka ringan kamu. Aku sangat rindu makan Paskah dengan kamu. Lukas 22 ayat 15a. Aku sangat rindu makan Paskah denganmu.